Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sahabat Leslar, kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya. Oke, baiklah sahabat Leslar, di sini Mimin punya kabar dari Ayah Kejora yang sangat mengejutkan, yang tak disangka-sangka ya sahabat. Kira-kira seperti apa nih ya? Simak videonya sampai habis. Dan untuk mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya dari akun Instagramnya Leslar Official, yang mana di sini terlihat Lesti dan Rizky Billar menjalani syuting meskipun diguyur hujan ya. Pokoknya tetap semangat untuk Lesti dan Rizky Billar. Oke, untuk kabar berikutnya ini datang dari akun Instagramnya Lesti Billar Team, yang mana di sini ada adegan yang sangat cute banget ya sahabat. Yang mana di sini Lesti dan Rizky Billar saling tatap-tatapan manja ya. Oh. Dalam captionnya dituliskan, tatapannya itu loh bikin Mimin sudahlah. Wah. Di sini ada komentar dari Rehan Rizna, tatapannya bikin meleleh nggak kuat tuh. Komentar lain juga datang dari akun Instagramnya Ike Apriani, tatapanmu, senyumanmu tentunya bikin kita meleleh baper ya sahabat. Dan kabar ketiga ini datang dari akun Instagramnya Ayah Kejora ya, yang mana di sini ia mengunggah sebuah postingan Lesti bersama sang ibu ya. Dalam captionnya dituliskan, cute dan biangnya cute. Wah, tadi sangka nih Ayah Kejora se-cute ini ya menulis caption tersebut. Dalam kolom komentar ini ada N170 Leslar Lover, top level kalau ini mah Ayah. Dua wanita cantik kesayangan Ayah Kejora ya tentunya. Semoga selalu diberikan kebahagiaan untuk Lesti Kejora dan segera menuju halal bersama Rizky Billar ya. Kita doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Billar. Kita kawal sampai halal ya. Oke, baiklah sahabat Leslar, mungkin itu saja kabar update kali ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.